Nah, untuk cerita kali ini berasal dari teman gue sendiri, namanya Roni. Roni ini sudah berkeluarga dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Maya. Kejadian itu kurang lebih ya, sekitar 1 tahun yang lalu, di mana si Maya ini mengalami suatu kejadian yang sampai saat ini dia belum bisa melupakan kejadian tersebut. Nah, si Roni ini kan aslinya orang kampung, orang desa ya, sama kayak gua. Orang desa, orang Jawa. Nah, orang tua zaman dulu itu selalu bilang kalau waktu surup itu semua orang itu tidak boleh beraktivitas di luar rumah. Atau waktu surup itu orang-orang itu harus ada di dalam rumah. Gitu ya. Jadi surup itu adalah waktu sore menjelang maghrib. Atau bisa dikatakan itu waktu ketika matahari baru tenggelam. Itu adalah surup. Nah, kenapa kok nggak boleh ada di luar rumah? Kata orang dulu itu waktu surup itu banyak molo gitu ya. Tahu molo? Molo itu apa ya? Nasib gitu ya. Jadi ketika kalian apa berada di luar rumah atau beraktivitas di luar rumah waktu surup itu pasti akan menemukan kenasiban gitu ya. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, karena waktu surup itu, orang tua zaman dulu ya bilang itu waktu surup itu waktu di mana makhluk halus itu baru keluar. Dan biasanya kalau keluar di waktu surup itu makhluk halus itu apa ya? Suka jahil sama manusia. Gitu ya. Nah, awal mula dari kisah yang pernah dialami sama si Maya ini berawal dari pas dia disuruh sama ibunya pergi ke warung untuk beli garam. Nah, padahal apa jarak warung sama rumah si Roni ini terpaut 2 rumah. Nah, jadi rata-rata apa ke warung itu ya paling 5 menit lah, 5 menit itu udah sampai rumah lagi, apalagi cuma untuk beli garam. Akan tetapi hal ini tidak dialami sama si Maya. Si Maya ini pergi kurang lebih ya sekitar jam 5:30 sore ke warung ya kan, disuruh beli garam sama ibunya. Akan tetapi sampai habis maghrib atau habis adzan maghrib itu si Maya itu belum pulang ke rumah. Nah, bingung kan? Jadi yang rata-rata itu 5 menit cuma untuk ke warung dan sampai rumah. Tapi si Maya ini lebih dari 1/2 jam belum sampai rumah gitu. Kemudian si Roni ini bingung kan, kemana ini anak kok beli garam kok lama banget gitu ya. Nah, singkat cerita si Roni ini langsung nyusul ke warung tempat buat beli garam si Maya tadi. Si Roni langsung menanyakan ke pemilik warung, menanyakan bahwa apa benar tadi si Maya tadi kesini untuk beli garam. Kemudian si warung mengiyakan kalau iya benar, si Maya tadi kesini beli garam gitu. Tapi pulangnya udah dari tadi kok, pemilik warung bilang seperti itu. Kemudian kaget kan si Roni ini, bingung. Aduh, kemana ini si anak kok nggak pulang-pulang, udah habis dari warung kok nggak langsung pulang ke rumah, kemana dia? Kemudian si Roni ini langsung apa ngasih tahu ke warga-warga yang lain kalau anaknya hilang gitu. Kemudian kurang lebih 5 orang ya, 5 orang tetangga-tetangganya semua itu
ikut bantu nyari si Maya ini di belakang rumah, di samping rumah, karena memang rumah di kampung Sironi ini ya enggak apa ya, masih banyak kebun, masih banyak pohon-pohon bambu. Jadi di belakang rumah Sironi itu kebun, setelah itu bambu, kemudian ada sawah, terus ada sungai. Jadi memang enggak padat penduduk ya kalau di kampung itu. Kemudian dicari kurang lebih ya 2 jam sama warga sekitar. Kemudian jam 8 itu si Roni punya inisiatif untuk pergi ke orang yang pintar di daerah situ, menanyakan keberadaan si Maya ini ya. Jadi menceritakan kronologinya, kenapa kok anak apa anak ini kok nggak pulang-pulang, terus kok dicari ke sana sini kok nggak ketemu gitu ya. Nah, kemudian si orang pintar ini bilang kalau wah paling ini diajak main sama Wewe Gombel ini mas. Si orang pintar bilang seperti itu sama Roni. Oh masa sih Pak? Si Roni kan kaget. Lah terus gimana caranya biar si Maya ini kembali lagi gitu ya. Terus si orang pintar itu bilang tenang tenang aja, itu biasanya si Wewe Gombel itu cuma pinjam sebentar untuk ya buat teman main, habis itu nanti dikembalikan. Nah habis itu ya sedikit tenang ya si Roni mendengar penjelasan dari orang pintar tersebut. Kemudian si Roni pulang pulang cerita sama istrinya kalau si orang pintar itu bilang kalau nggak apa-apa nanti Maya dikembalikan lagi, katanya sih di apa diajak main sama Wewe Gombel. Nah karena memang anak satu-satunya ya, terus si Roni ini sekitar jam 11 mungkin ya, sekitar jam 11 itu nggak tahan ya, nggak tahan menunggu apa kepulangan atau si Wewe Gombel ini mengembalikan anaknya gitu ya. Jadi si Roni ini berusaha mencarinya lagi di apa di sawah, di kebun, pokoknya di link apa di daerah situlah. Jadi si Roni ini ngajak teman-temannya sekaligus tetangga-tetangganya itu untuk mencari lagi anaknya. Terus ada juga yang bawa kentongan, katanya pakai kentongan itu nanti Wewe Gombel bisa takut. Kemudian ada bapak-bapak yang pakai obor nyarinya ya. Jadi rame-rame, katanya kalau rame-rame nanti si Wewe Gombel takut gitu kan. Terus kemudian dikembalikan si anak yang diambilnya itu. Nah, malam itu apa warga sama si Roni ini tidak membuahkan hasil. Jadi dia mencari ke sana sini tidak menemukan si Maya. Habis itu udahlah sampai jam 1 enggak salah. Sampai jam satuan itu warga-warga pada pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian si Roni juga pulang. Udah ya tidur. Ya tidur. Kemudian jam setengah 6 pagi. Jam setengah 6 pagi itu ada yang ngetok-ngetok pintu. Bapak-bapak, dan itu adalah tetangganya, bilang kalau ini si Maya udah pulang, ini si Maya udah pulang. Nah jadi dibukalah pintu itu, pintu rumah si Roni. Kemudian Roni langsung peluk si Maya, dan memang itu Maya. Jadi kata bapaknya itu, nah memang mayoritas orang daerah situ adalah petani. Jadi habis subuh itu kalau orang yang punya sawah itu habis subuh langsung pergi ke sawah gitu ya, untuk nengok sawahnya. Nah jadi
si bapak petani itu melihat Maya itu ada di pohon yang paling besar yang ada di kuburan. Nah, padahal jarak rumah atau kampung itu sama kuburan itu kurang lebih ya setengah kilo ya, setengah kilo. Nah, kemudian si Maya ini masih diem, masih apa ya, diajak ngomong nggak bisa, diajak kasih makan nggak mau, pokoknya dikasih minum nggak mau. Kemudian si Roni ini bingung, lalu dia ke tempat orang pintar yang tadi malam di apa dimintain tolong, disuruh untuk datang ke rumahnya untuk melihat kondisi si Maya ini. Kenapa kok bisa anak ini diem aja terus gitu kan. Nah, kemudian si Maya diinterogasi sama si orang pintar tadi. Nah, dia ditanyain, kemarin kamu ngapain aja? Kenapa kok tadi malam nggak pulang? Terus si Maya jawab, kemarin aku itu ketemu sama mbak-mbak. Sama mbak-mbak, tapi apa, wajahnya cantik. Wajahnya cantik, tapi payudaranya itu apa sampai ke tanah gitu ya. Loh, emang kamu nggak takut? Kata si orang pintar itu. Enggak, wong aku di apa dikasih atau diiming-imingi roti gitu kan. Nah, jadi si wewe gombel itu narik perhatian anak kecil itu melalui roti. Nah, itu cerita dari si Maya ya. Jadi katanya diiming-imingi roti. Nah, terus si orang pintar itu tanya lagi sama si Maya, lah terus roti itu kamu makan gitu kan? Iya, roti itu aku makan, kemudian aku diajak terbang jauh gitu, katanya si Maya gitu. Jadi si wewe itu ngasih roti, kemudian si Maya itu diajak terbang. Nah, jadi apa ya, kalau orang tua apa orang yang pintar di situ itu bilang kalau itu tuh bukan roti yang kamu makan. Loh, terus apa? Itu kotoran manusia atau biasa kita sebut ya TA1 gitu ya, biar enak ngobrolnya. Itu TA1 yang kamu makan. Oh, masa sih? Ya memang waktu itu masih ada, biasa kan kalau anak kecil itu makan pasti belepotan gitu. Dan ternyata iya memang apa belepotannya itu kayak kotoran manusia dan memang baunya ya TA apa TA1 itu gitu kan, aneh. Oh, terus apa si Maya ini langsung diambil sama bapaknya, dimandiin, terus dibersihin, dipakein baju yang apa baru gitu kan. Nah, jadi kisah yang dialami si Maya ini menandakan bahwa orang zaman dulu itu memang betul ya, kalau surup-surup itu nggak boleh beraktivitas di luar rumah, apalagi kalau pas azan maghrib ya kan. Nah, jangan sampai ada kejadian lagi kayak si Maya ini tadi. Nah, itulah cerita dari teman gua si Roni yang menceritakan tentang anaknya yang bernama Maya yang pernah diambil wewe gombel. Terima kasih.